Syahnaz Sadiqah pamer main FTV lagi malah banjir cibiran. Syahnaz Sadiqah banjir cibiran usai dirinya memutuskan untuk kembali bermain FTV. Artis Syahnaz Sadiqah dihujat karena perselingkuhannya dengan Randy Kejairnet yang menjadi lawan mainnya dalam FTV. Bahkan Syahnaz Sadiqah disebut tak punya malu karena kembali bermain FTV usai kasus perselingkuhannya yang viral beberapa waktu lalu. Istri JJ Govinda itu mengunggah cuplikan FTV yang dibintanginya bersama Ridho Ilahi. FTV ganteng-ganteng bau domba tapi aku suka. Selasa tanggal 19 September tahun 2023, tulis Syahnaz Sadiqah. Tak berselang lama, ibu dua anak itu membagikan poster FTV dan terlihat ia berpose menyandarkan kepalanya ke lengan Ridho. Kembalinya adik Raffi Ahmad tersebut pun menuai kontroversi. Tak sedikit yang menghujat Syahnaz dan menilainya tak punya malu. Sebab, Syahnaz kerap warawiri dan memamerkan kemesraan dengan suaminya. Tak jarang, kolom komentar Instagramnya dipenuhi cacian netizen. Sebelumnya Syahnaz Sadiqah diprotes banyak orang ketika asyik joget bareng rekan artis. Dalam video terbaru, tampak Syahnaz Sadiqah joget bareng Ayu Dewi, Nagita Slavina, Nia Ramadhani dan Gita Janu. Akan tetapi, banyak orang yang justru menyoroti keberadaan istri JJ Govinda, Syahnaz Sadiqah di sana. Warganet sepertinya tidak rela Syahnaz Sadiqah berada di sekitar istri-istri setia.